Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Sang Depan Pintu. Kayak penelusuran ya jatuhnya ya. Musiknya bukan yang begitu dong, yang ceria gitu. Jangan kasih yang horor-horor. Iya, kalau itu mah udah banyak YouTuber-YouTuber yang bikin. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Sang Depan Pintu. Piano sebelah dua lama-lama ya. Yang grande, yang kayaknya orang tuh wow gitu, semangat. Ulang ya sekali lagi yang semangat. Yuk bisa yuk, bismillah yuk. Halo semuanya. Kembali lagi di Podcast Sang Depan Pintu. Oh. Jangan, kan saya minta bumper bukan intro sela. Oke semuanya, saya sebagai seorang kreatif director di sini, saya yang akan menentukan siapa yang menjadi bintang tamu, siapa yang menjadi host. Dan di episode kedua kita sudah ganti host, tidak ada lagi Kaesang. Karena Kaesang tuh menurut saya kayak, aduh gimana ya, dia tuh cuman ngejual power balance maksudnya. Gelang yang bisa nyimbangin tuh, power balance. Ya karena gimana ya, dia tuh kayak masih banyak ragu dan terlalu nyerempet-nyerempet. Dan kayak lebih cocok saya di sini sebagai seorang host gitu. Nah, Mas Kaesang itu orang yang sangat berwibawa sekali. Jadi dia tuh emang sosok yang sangat, saya cobain kursinya Mas, takutnya diisengin. Soalnya kan ini tim kreatifnya mantan OVJ. Oh iya, takut ntar busa jatuh. Aman ini Mas kursinya. Iya. Ini ngambil kursi kantor saya ini. Hah? Ini kursi kantor saya. Kursi kantor? Iya makanya. Budgetnya nggak ada buat settingan ini. Jadi ini semua dari kantor semua ya? Ini kantor. Oh. Kantor semua. Marah-marah Mas Kaesang. Oh. Kok berani marah-marah Mas Kaesang? Kau siapa? Saya. Iya. Kreatif director. Nah salah berarti. Gampang amat ngedon. Ini co-hostnya hari ini. Iya bang. Oh ya udah, pokoknya nanti kamu ikutin aja, kamu bantuin Mas Kaesang dalam bertanya-tanya, mengulik bintang tamu. Siap. Kenapa nggak dia yang tanya semua aja? Terus Mas ngapain di sini? Makan gaji buta. Oh. Lah kalau makan gaji buta jangan di sini dong. Terus jadi apa? Di, ay saya nggak berani. Kalau saya nggak pede. Kalau udah kayak gitu-gitu saya nggak pede nih. Oke. Okay. Tapi ntar untuk menjadi co-host di acara Podcast Sang Depan Pintu. Itu nggak mudah, itu banyak tahapannya. Kemarin kita sudah melakukan audisi dan ada puluhan juta orang yang mendaftar. Nah, enggak sih, nggak sampai segitu. Ada 7 orang yang iya. Kebetulan saya alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah Mas. Jadi dia datang waktu casting. Alhamdulillah Mas saya dipanggil. Alhamdulillah. Bagus. Masuk kita langsung. Kita bukan ngomongin apa-apa ya, maksudnya kayak kita respect aja gitu. Dia tuh sangat agamai, sangat pandai bersyukur. Kita bukan ngomongin dengan kondisi begini dia alhamdulillah, bukan itu maksudnya. Enggak ada kita mikir ke situ. Bukan. Ya. Tadi katanya kayak gitu. Pas itu off record aja, enggak sampai ke dalam sini. Ya udah deh, siapa bintang tamu kali ini nih? Siapa? Kenalin. Ini ada 2 orang, ceweknya cantik-cantik. Maka kita panggil saja langsung. Nah. Ini harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Emang nyebutinnya namanya apa itu? Inframe enggak usah dibaca. Langsung present. Enggak usah inframe kates, enggak usah digituin, ini kayak baca bener. Siapa? Kita belajar ngos bukan belajar baca. Oke, belajar ngos. Ya, kita panggil ini. Kita sambut apa kita panggil? Kita sambut. Oke, kita sambut. Kita sambut. Inframe-nya enggak? Inframe-nya enggak ya? Enggak, oke. 1, 2, 3. Kita sambut. Ini guys. Dia. Gimana sih? Enggak, ini enggak apa? Aduh, dimarahin anak presiden.
Mas jangan terlalu begini di depan dia, takutnya dipotong audionya di ini ntar dihilangin. Jadi saya kadang-kadang lagi ngapain gitu. Jadi kita main aman. Iya makanya. Berarti biar akrab gini ya. Biar akrab. Nah gitu bagus. Oke. Kita sambut. Ini dia. Katies and Maiden. Oh jadi selamat ya. Itu kenapa ya? Masuk kita harus gaya gini dulu ya. Jalan kayaknya duduknya situ deh, Jalan. Mas, sini mas. Ngapa duduk di situ? Mau jadi bintang tamu juga. Duduk sini. Jalan, pinter banget. Yaudah, gak apa-apa lah. Topi renang kamu di sini aja. Gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Gak masalah. Iya, gak apa-apa. Enak kok, sini aja. Enak. Ini iya. boleh langsung tanya? Boleh, berarti. Langsung tanya. Oke, okay. Kan harus basa-basi dulu. Boleh, basa-basi. Terima kasih udah datang pada kemen. Mukanya masih sewot aja sih. Ya iyalah, udah susur datang di Kaisang apa? Aduh. Yang bos, tapi apa? Ternyata gak dipilih. Oh. Emang? Wah, kemarin ikutan. Iya, kalah sama Ijal. Kalah sama Ijal. Kan yang gak pengen dipilih kan? Kemarin kan ada aku bilang kalau bisa nggak dipilih ya udah nggak apa-apa. Ya terus ngapa lu marah? Iya terus ngapa marah tuh? Pak, bantuin. Muka kayak gini dibilang sewot. Ya, emang mukanya kayak gitu terus ya? Iya. Oh jadi emang bawaannya udah begini gitu? Bagus. Iya kecuali kalau misal lucu baru ketawa. Bagus. Baru matanya bisa hilang. Oh, kita nggak lucu. Kayaknya kalau sama saya ntar bakal lucu deh. Ya udah coba lucu. Kita di atas putih. Barusan ini ngelawak, Tan. Ntar, gak usah dipastiin. Barusan ngelawak. Gak usah dipastiin. Iya. Nah, dia sendiri gak tahu ya, Mbak. Kalau apa biar karirnya lancar, itu karir, apa itu namanya ketawa karir. Hormatin. Very respect, ketawa karir. Terus ya mukanya gak langsung berubah gitu lah. Mukanya gak langsung berubah, katanya. Ada. Udah gitu aja dulu. Oh iya. Dulu aja. Okay. Iya. Nah, udah ya. Berarti ini boleh lanjut lagi nih. Boleh lanjut. Lanjut tadi. Boleh lanjut lagi. Setelan mukanya emang muka galak gitu. Oke. Okay. Gitu, oh, jadi setelan mukanya emang galak gitu ya. Iya. Jadi enggak seneng kalau datang ke sini? Biasa aja. Orang lain tuh pada bilang seneng loh. Ya udah seneng. Nah, gitu. Kalau Maiden gimana? Oh, cuma senyum doang. Karena ini suruh senyum ya udah. Dia galak salah ya senyum. Iya, tapi iya. Kita bukan lagi nyari gadis sampul ya, cuman senyum-senyum doang. Kamu tahu nggak mereka ini siapa? Kenal nggak? Mereka ini gamers. Saya baca-baca profilnya. Mm-hmm. Terus kebetulan saya juga sempat lihat live-nya Teta Yuni. Saya ngelihat live-nya. Sering-sering ya, iya, nonton? Oke. Okay. Karena mendidik banget. Oh, mendidik? Mendidik banget. Menurut saya kan tiap orang persepsinya beda-beda ya. Itu menyindir atau asli? Enggak, emang mendidik. Oh iya, Kak. Memang mendidik kan? Tergantung orang kan ya? Ini beneran tergantung. Mendidik ya? Iya, serius, mendidik. Tapi jangan ditonton. Nah, aku pengen tahu dong kayak gimana. Karena aku belum pernah nonton. Oh iya? Aku belum pernah nonton. Mancing untuk memberikan contoh. Oh iya. Kan agar dan pengen tahu gitu loh. Takut diusir gua. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cari Indonesia. Di sini bebas kok. Silahkan. Kan katanya mendidik. Oke, jadi biasanya tuh gimana? Kalau nge-live tuh gini, misalnya jual ini ya. Oke. Kayak gitu. Iya. Jualan kayak gitu. Orang ada yang beli? Ada. Goblok juga ya itu orang. Laku, Mas. Anehnya tuh laku ya kan? Iya. Sehari bisa berapa pemasukan dari live gitu? Kadang-kadang sampai item ini telah habis. Wah, wede. Wis. Wede dulu lah. Wede. Wede. Ada tepuk tangan juga? Iya. Tepuk tangan. Nah, Katies mau ditanyain gak? Oh enggak jadi. Maiden aja. Dia kata mau diem aja. Harus ditanyain dong, Mas. Harus ditanyain juga. Iya, kalau misalnya gak nanya. Dari sini. Oh jangan, nanti dia patah hati. Kenapa? Iya. Dari kemarin dia bicarain kamu terus. Iya, soalnya saya melihat Instagramnya Teteh itu, saya panggilnya Teteh aja nggak apa-apa. Iya. Karena dia asli Bandung. Iya. Ya, asli mana? Asli Bandung. Nggak waktu casting. Nggak casting ini mesti motong-motong omongan Ijaz. Nggak waktu casting dia bilang dari Bandung. Oh iya. Iya, nggak percaya kan? Yaudah, ya kenapa? Hah? Coba ngomong Sunda. Teteh dari Sunda juga. Iya, mama gue. Oh iya. Iya. Abi bongo kemana?
Lanjut. Tadi katanya boleh ngomong kasar. Siapa? Boleh. Kok enggak tim ini sesi apa tim kreatif tim sukses ingat ini podcast ya beda program ini bukan podcast, kampanye bukan pos pemenangan ya. bukan ada tim sukses bukan oke kalau tes itu awal live streaming handphoneku ke mute lo tulisannya klik gameplay lo ke mute benerin dulu boleh dianterin ngapain dianterin? Kok ini nggak dijeda dulu? Nggak usah lah. Emang naturalnya seperti ini. Nanti udah pernah ada temennya. Nah, jadi kita langsung. Waduh mati gue. Ya nggak apa-apa kan mumpung sendiri. Oh iya, oke siap. Ngapa mau saya temenin? Ya. Dengar nih, katanya ngefans sama Bu Puan ya? Bu Puan. Waduh iya lah. Wah, Bu Puan anjoy sama satu lagi, Megatka. Fix, bapak saya habis ini dikeluarkan. Enggak kenapa kok ngefans gitu? Penasaran kok Ibu Puan Maharani dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya kan benar kan? Yeah. Karena kiawa dan cantik. Apalagi yang ini ya? Tujuh. Mas Kaisang kenapa kayak mempertanyakan? Enggak ada yang mempertanyakan. Orang ngefans sama Bu Puan, Bu Mega. Masa sosok perempuan yang luar biasa. Wah, biasa. Benar. Kenapa dipertanyakan ya, Mas? Duh, jatah saya wali kota gagal. Jadi buat yang belum tahu kita jelasin ya. Jadi Mas Kaisang mau jadi wali kota, kota Kasablanka. Wali kota Kokas. Aduh. Tapi beneran ngefans sama Bu... Masih gak percaya? Enggak, maksudnya... apa memvalidasi menekankan kembali beneran hati-hati ini terlalu ya kamarku sampai aku kamarku sampai ada gambar ini Bu Mega Bu Puan terus kasurku ada gambar bantengnya udah punya kaosnya Bu Puan yang ini enggak yang kaos kemarin aku minta aku enak aja minta karena ngefans juga ya iya ngefans kalau ngefans buat sendiri nah ini kan karena saya tadi udah ngomong Ibu Puan sama Ibu Mega berarti udah ini dong udah pernah nyoblos beliau ini kemarin nyoblos ini bapak yang keren bapak siapa bapak kamu bapak kamu sebut nama mbak Pak Jokowi bapaknya itu kan presiden tapi tolong sebut nama jangan bapak kamu sumpah kayaknya yang lain-lain juga nggak ada yang kayak begitu dah oh ya bapak Jokowi semoga dapat sepeda pulang dari sini amin. Kok kita undang beneran gimana Beneran ya beneran di sini. Serius. Kok enggak bilang tadi? Nah, gitu. Bentar. Tapi gimana menurut? Entar tak WA-nya dulu. Bentar, aku WA dulu. Bisa tapi iya, Mas kan? Serius. Serius, Mas. Ya mau enggak? Wih, kalau sebenarnya aku push up ya. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Berapa kali? 2000 aja, mau enggak? Anjing lu. Tiga kali udah lu gua catet bener. Tapi ngefans banget sama Pak Jokowi seneng sama Pak Jokowi. Enggak, sebentar aku mau motong dulu. Ini mana? Ini mana? Kates? Gue butuh temen gue. Oh, rusak. Oh, ketelen. Biasa guys, ini program baru. Gak usah dijelasin. Gak usah di program baru. Dia upload paling terakhir aja bisa gak sih? Belum matang persiapan. Kita jadi kelihatan gak ada persiapan. Iya. Padahal ini persiapannya panjang loh. Panjang. Dari kemarin. Ada gimmick. Jangan dibongkar-bongkar. Presiden Indonesia tahu kan? Tahu lah. Tahu kan Pak Jokowi? Tahu wakilnya tahu gak?
Ini tunggu. Kita tunggu. Gua geser kok kalau yang ini. Kalau salah aku lari. Ayo. Ya tahu lah. Siapa? Sang. Oh, ya tahu tadi. Siapa? Ya, beneran? Beneran. Siapa? Itu. Lo masa nggak denger sih? Gua sebut tulang coba. Asal. Masih marah. Marah. Show baru. Woi, itu show baru anjay. Lihat entar rusak-rusak loh mic-ku. Nanti kita pulang dari sini. Anak presiden doang enggak modal. Sabar, ini ujian dari Allah. Tapi Teteh tahu wakil presiden? Allah. Bantuin dong. Ah, bantuin. Muhammad Hatta. Itu yang enggak tahu pokoknya aku cuma tahu Jokowi. Aku cuma tahu Jokowi. Aku udah keluar beneran dah. Jangan dong, Mas. Tanggung kita tanggung bersama. Kalau enggak ada Mas, habislah kita berdua ini. Habis juga aku nanti di rumah. Dia paling cuma jangan gitulah, Mas. Aku enggak terkenal ya. Mas enggak terkenal. Ya kan memang enggak seberapa tahu. Banyak orang-orang enggak tahu juga pasti, enggak cuma kita. Banyak semua orang tahu lah. Kan di sekolahan ada. Iya, ada dua. Ya tapi biasanya yang menonjol cuma Jokowi. Kenapa kok kakaknya enggak mau jadi anaknya? Salah. Enggak mau jadi wakil. Kenapa? Wakil Presiden Jokowi. Kenapa kok kakak Kaisang ini enggak mau jadi kan gak wakil presiden? Ya. Kan enggak mungkin masa presidennya ini tuh anaknya wakil. Kan enggak bisa ya? Enggak boleh. Jelasin sesuai undang-undangnya, Mas Kaisar. Oh, pantas. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Ini sekalian edukasi untuk teman-teman buat adik-adik kita. Tolong jelasin. Oh, jadi enggak bisa. Pantesan buka podcast. Iya, kan enggak bisa jadi politik. Pantesan jual pisang. Iya, ya, mas biasa gitu. BTW kita berdua makan pisang tiap hari punya Mas Kaisang. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa? Kaisang Food. Kaisang Food. Kaisang Food. Banana Kaisang. Banana Kaisang. Enggak raja Kaisang ya? Raja pisang. Apa? Oh iya betul. Raja pisang. Oh iya betul. Betul. Pisang. Raja pisang. Beda bukan. Apa? Namanya itu kae pisang. Gue dia aja enggak tahu tuh gue. Berarti memang bisnisnya kurang terkenal. Terkenal. Iya, terkenal. Terkenal tapi enggak tahu gitu ya namanya. Cabangnya itu di Indonesia di mana-mana. Ngalahin Mixue ya? Apa? Ngalahin Mixue. Ah, masih menang Mixue. Kok enggak bela sih? Ya kan kita realistis. Tapi cabang itu emang sang itu sang pisang namanya. Nah. Cabangnya di mana-mana. Pembeli juga di mana? Iya. Aku kemarin cuma nyoba pisang sekali doang pas yang ini. Kan tadi gue bilangnya kita makan tiap hari. Udah, gak usah debatin soal pisang. Nih, gue mau kasih tahu nih. Ada ayam yang enak banget. Apa tuh? Namanya adalah Wings Cuy. Waduh. Ini endorse. Enggak, ini lagi bantu UMKM. Ini programnya bantu UMKM. Oke. Endorse yang ini. Ini. Kita kok enggak dibayar endorsean Mie Sedap sama Teh Javana? Bukan Mie Sedap, nanti tak minta. Iya, tenang. Realistis. Kecap sedap, bukan mie sedap. Mie sedap. Oh iya, mie sedap. Yang lo bacanya sedap doang soalnya. Tapi kan bentuknya gak kayak mie ya. Kan bentuknya gak kayak mie. Sejak kapan mie? Sejak kapan orang makan mie di begini? Mereka lebih detail. Emang lo pernah ngerebus gini ya? Namanya kan sedap. Ya, aku bilang mie karena sedap. Satu perusahaan. Ya udah. Iya, yes, itu kecap jadi, sedap. Jadi mau nanti di endorse sama mereka, mau? Mau ya, kita mau. Berdua ya? Mau, iya, mau. Kayak yang punya aja ya? Kalau ini nih. Karena presiden kan beda. Itu namanya, apa itu? Wings Cuy. Wings Cuy, nih. Ini pasti yang punya produknya antara kalian bertiga. Enggak. Ini yang punya mana nih? Yang punya ada, mau kita panggil kesini? Boleh. Oh, enggak ada. Oh. Nah, ini bukan punya bukan. Aku, bukan enggak ada. Nih, tuh. Ini kita benar-benar real promoin. Oh, iya. Tanpa pamrih. Ngebantu UMKM. Wings Cuy. Ini kalau kamu mau, enak banget ini. Dulu ada. Nenekku kalau setiap hari makan ini. Nenek dulu zaman dahulu enggak pernah makan wings. Oh, hah? Yeah. Nenekku makan ini terus. Mas, saya baru kasih tahu tadi 2020 dia baru ini kayaknya. Oh iya. Kayaknya nenek kayaknya belum deh kayaknya neneknya Mas Kaisang deh. Oh, salah. Iya, salah. Iya, zaman dahulu ya neneknya makan ayam tradisional. Enggak, kayak gini.
Ayam tradisional tuh apa? Ayam pakai baju adat. Tawa. Nanti lucu, nanti lucu. Itu lucu. Kalau kalian nggak lucu. Ya, tanya, biar nggak gabut banget nanya ya. Tanyain sekarang. Tanyain. Itu yang ada. Tanya. Role model kalian siapa sih? Nah, bagus. Role model ya. Bu Puan lah. Dia aja kaget. Kayak lu gak boleh gitu dong, lu kayak, iya saya Bu Mega gitu. Enggak, kalau aku gak suka siapa-siapa. Oh kenapa? Setidaknya pencitraan kek. Lu enggak, aku gak pernah liat politik. Nah ini kan bukan masalah politik, kan ngefans sama nge-fans siapa. Ngefans sama sosok sama siapa. Dia kan ngefans sama politik people, aku enggak. Oh oke, okay. Jadi gak ngefans sama siapa-siapa? Aku biasa aja sama semuanya, tapi suka gak sama Bapak Jokowi, aku biasa aja, suka-suka. Suka. Gak mau politik. Suka tapi biasa aja. Gak mau politik. Maksudnya suka tapi kayak gak yang kayak ngefans kayak gitu enggak. Oh. Tapi kamu suka? Sih? Ya. Pengen gak kalau ketemu sama Pak Jokowi? Pengen tapi gak mungkin, pasti KW. Oh enggak, kalau di sini asli. Oh di sini mah asli. Mau sampai KW. Asli. Asli. Kurang ajar banget. Kurang ajar. Kau ya anjay. Kurang ajar. Kurang ajar. Pak Jokowi. Maksud sih? Pak Jokowi. Lihat acong itu loh. Pak. Kurang ajar. Mukanya kok beda, Pak? Jangan dipotong. Emang udah pernah ketemu asli? Ya enggak, di TV. Nah yaudah. Ini harus tolong. Enggak, ini gak mungkin. Tolong yang sopan, yang sopan, yang sopan. Iya, tak? Yang sopan. Itu lebih prompt. Gak usah tau. Minum ya ta? Oke, terima kasih. Iya ketemu yang asli juga jangan terlalu gatel begitu kayak begini. Oh, iya. Harus gimana woy? Gak ngerti aku. Baru pertama kali ketemu aku Sakin. Oh iya. Loh Bapak tahu aku hidup. Kabarnya Tata ingin ketemu dengan saya ya? Iya. Iya coy, anjay. Saya tahu dapat dengar dari tim kreatif di sini loh. Cabut. Tapi aku ya, tapi feelingku ini bukan Bapak loh. Dari mana bisa seperti itu mengatakan? Enggak, ini pasti suaranya kami. Enggak. Ini beneran. Sumpah? Iya kayaknya. Cetes ingin dapat sepeda? Mau sepeda? Enggak mau, tapi maunya mobil. Oh, tak kirim nanti ya. Mobil saya kasih juga. Oke, mantap. Sepeda saya kasih juga. Oh iya. Kalau Cetes ingin sepeda, tolong tebak. Apa? 7 nama ekor ikan. Itu saja. Ikan sepat, ikan tongkol. Jangan. Enggak, yang itu. Jangan dilanjut ya. Iya, jangan dilanjut ya. Ikan sepat, ikan tongkol. Kita enggak bisa sensor di sini. Depan presiden, ikan sepat, ikan tongkol. Saya. Aku aja takut tuh. Bentar, sebentar. Aku aja tak berani. Mas Kesang kok enggak peluk bapaknya? Emang kita enggak pelukan kok. Ya harus peluk toh. Ngapain? Kan lama enggak ketemu. Ketemu kemarin. Wah, ini masih KW berarti ya. Kok gak berani peluk? Saya jujur lihat lo. Polisi depan di depan papa terus banyak tuh. Iya tuh. Di depan tuh papa semua. Cate, saya kesini loh untuk meluangkan waktu untuk ketemu dengan kamu. Iya, mantap ya Pak ya. Yuk, gak apa-apa. Mau sepeda? Iya mau. Ya sebutkan tadi 7 nama ekor ikan saja. Ikan nila, ikan terus, ini. Terus, apa? Ikan gurami. Dua. Satu lagi. Oh. Ikan gembus. Kabus. Kabus. Ikan gembus. Kabus. Ikan duri yang bisa meletus itu. Ikan gembul. Enggak, ikan yang itu loh, yang gitu loh. Yang bisa ada durinya itu loh, Cong. Ikan serius, ikan yang kena azab itu. Ikan azab. Pari, ikan pari. Oh, ikan pari. Ya, sudah. Ya. Jangan nunjuk, jangan nunjuk. Siap, ya, apa-apa. Kenapa nunjuk gini? Ini presiden. Itu loh. Ya, sudah. Semua itu. Sepedanya, tolong masuk ke dalam sini. Ada, kasih sepeda. Pak, kalau ada beneran sepeda, saya pusat. Letak sepedanya sini. Pusat ya. Loh, Pak. Mason. Tapi bilangin, Pak. Loh, Pak, sepedanya cuma satu. Itu kan yang bawa bukan aku. Dasar pelit people. Loh, yang bawa kan bukan aku. Bercanda. Ini loh sepedanya. Ini beneran loh. Iya. Ini beneran buat. Pede. Serius mas, saya tanya nih. Nah ini beneran dah. Ini aku aja nggak tahu. Kalian mau nggak kalau nggak saya bayar 300 mau nih? Aku 500 deh untuk apa? Kalau misal buat kita, ini sepedanya gimana? Woi cuma satu doang. Duduk di depannya gue yang bawa nanti. Duduk depannya. Nggak usah ngomongin pembagian sepeda ini gimana? Iya. Diterima dulu aja. Iya diterima dulu. Diterima dulu. Makasih ke apa? Makasih apa ya? Oh sama-sama, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih mobil ya. Izin semuanya. Izin semuanya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih banyak. Tapi aku ada yang bakal Jokowi loh.
lalat aku nih. Iya mas. Kenapa? Kates ini soalnya pernah DM juga pak. Iya kenapa? Mas, dia gak sempet ngomong, boleh gak ngomong? Mana HP ku ya? Aku gak... Jatuh bapak! Jatuh! 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 Pas pampres. Pas pampres. Pas pampres. Jatuh bapak. Saya mas. Orang tua. Orang tua. Itu negeri ini di tangan beliau. Aduh. Kalau sampai jatuh. Kaget aku. Takut. Kok gak bisa bayangin wajaran. Tekan banget. Ya ini gak dimasukin kan? Oke ini off the record ya. Off the record ya. Off the record ya. Enggak tau gue anjay. Aku gak bisa kalau misalnya bohong. Makanya aku bilang. Ya udah. Dan enggak, stop dulu bentar ya. Iya, iya. Aku tahu itu gawe. Beneran. Makanya tadi kita kan anaknya. Enggak, kamu dibohongin. Aku aja takut kok. Mas Kaisang, beneran lah. Enggak, kan enggak, dia, masuk dia akal takut. Kalau anaknya ngundang bapaknya. Tapi muka mata dia enggak bohong sih. Sudah ya. Woy, beda mukanya. Aku ya tahu dia. Emang udah pernah ketemu? Emang pernah ketemu. Ya kan maksudnya di video di ini udah jelas-jelas beda anjay. Ya, biasa ya. Suaranya kalo mirip. Kalau di kamera sama ketemu asli memang kelihatan beda. Beda. Biasanya beda. Itu beda, itu beda. Feeling gue gak berasa. Siapa tahu yang waktu lu lihat angle kanan itu tadi yang kiri. Yang kiri. Tadi aku udah lihat kanan kiri. Kayak Madden aja. Dan suaranya juga udah mirip banget ya. Nah emang itu serius punya gue. Settingan. Serius. Di sini gak ada settingan. Gak, kalau ini bener pak. Bawa pulang. Bener. Bilang sumpah dulu. Sumpah. Sumpah demi Allah bawa pulang. Sumpah demi Allah bawa pulang. Emang iya? Bawa pulang. Tanya ini lo semua. Kenapa kok tamunya dua sepeda itu? Enggak, ini kan bukan aku. Aku bukan aku. Kan pemberian bapak tadi. Aku enggak nyiapin. Kan asli woy. Asli. Asli. Kalau palsu enggak mungkin ngasih sepeda. Ini udah sumpah demi Allah. Ini mau dibawa pulang? Enggak boleh menyebut nama sembarangan. Kan tadi ditanya sepedanya boleh dibawa pulang atau enggak? Silakan. Ya emang silakan tapi... Gimana? Biar percaya saya fotoin Pak Parpers di depan deh. Oke, nanti biar foto nanti. Iya, saya kejar dulu kalau gitu. Yo, udah pergi sih pasti. Udah pulang, buru-buru. Udah pulang. Oh iya. Ya udah. Coba saya cek dulu ya. Iya. Ceknya lewat sini. Oh iya, siap. Permisi. Silakan. Jadi masih enggak apa-apa ya, tapi kalau itu. Seru banget sih, enggak haus apa Mas Kaisang? Enggak. Ada minuman. Kok enggak haus? Enggak. Harus pokoknya. Mas, enggak jadi dong. Enggak jadi dong dia masuk nih. Enggak. Oh iya. Harus Mas Kaisang. Oh, harus gitu ya. Harus yes and harus ya saya haus. Oh iya, saya haus. Ayo Mas Kaisang minum. Iya, minum, iya minum. Maaf ini. Itu tutup botolnya ya. Iya. Ini harus minum. Enggak ditumpahin aja. Diminum. Enggak diminum dong. Diminum dong. Bercanda orang. Nah. Wih, tremor dia. Salting ya. Salting mukanya merah lihat. Jangan digitu-gituin. Gak aman aku ntar podcast ini gak lanjut. Iya. Dimarahin sama Mbak Erina. Halo, ini teman-teman. Ya kok, oh teman. Lagi dinasehatin dia say hello bertiga. Sabar deh, ini kayaknya... Bentar, kayak Mas Rigen kalang sepeda gak sih? Oh iya, itu situ aja. Tapi aku dengar katanya kemarin cowok kamu habis sunat ya? Wede. Ya, Mas Kaisang udah sunat belum? Enggak, ini kenapa harus pertanyaannya kayak gini ya? Belum Mas Kaisang enggak sunat. Enggak kenapa kan kita juga enggak perlu kasih tahu. Kita enggak perlu kasih tahu. Ini informasi, Mas. Iya, enggak. Terus misalnya kita jawab, kalau malu berarti belum sunat. Misalnya kita jawab, iya kita berdua udah sunat. Terus kenapa? Terus kalian percaya udah sunat. Anak pemberani berarti. Iya, itu berarti namanya cowok sejati. Jadi kalau yang enggak sunat enggak bukan cowok sejati. Iya. Bukan cowok pemberani. Apa hubungannya? Soalnya pas pacarku sunat dapat sertifikat anak pemberani. Heeh. Jangan bilang Mas Rigen belum sunat. Udah punya anak dua belum sunat? Oh. Ya udah cuman ini kayak ini Mas Kaisang loh bukan Dokter Boyke buat apa? Ada pertanyaan mengenai udah sunat atau belum sunat? Di briefing juga nggak ada pertanyaan tentang sunat. Kaget aku makanya tiba-tiba belum sunat. Jadi kan sebenarnya udah sunat atau belum ya? Jadi kepikiran. Nggak kepikiran juga siapa yang kepikiran? Ya aku jadi kepikiran Mas. Ngapain? Sebenarnya kan tinggal dicek aja. Nah itu yang susah. Ini harusnya assalamualaikum kan? Siapa lagi nih? Waalaikumsalam. Takbir. Allah.
Mas, tadi katanya bintang tamunya ngiler banget sama Wings cuy. Ini ada produk nih, produk UMKM namanya Wings cuy ini buat kalian berdua. Nah, Wings cuy. Katanya semukanya antusias. Mantap banget. Nah itu Wings cuy itu apa namanya tuh? Ini punya kamu ya? Oh bukan, saya disuruh di sini. Saya disuruh. Nah ini masih punya masjid. Sumpah. Enggak, itu Wings cuy itu produknya sayap ayam gitu. Sayap ayam, terus ada nasi goreng kecombrang juga. Dan sambelnya tuh dari berbagai negara. Nasi goreng kecombrang ini enggak ada nasi goreng? Iya, tadi habis produknya. Dan saking enaknya Wings cuy itu sampai mampu mengepakkan sayap kebinekaan. Sorry semuanya, makasih. Gimana ya Wings cuy-nya? BTW aku kesini beli sampai beli baju baru. Iya aku juga. Yang sopan soalnya kita nggak punya baju sopan. Iya aku juga ini tidak masuk sopan loh. Iya ya nggak apa-apa. Seneng nggak? Terima kasih. Nah, udah kasih kesimpulan tentang mereka berdua. Iya gimana? Iya persiapan. Biasanya tuh gini. Kalau kayak ajarin dulu. Biasanya ya kalau misalnya host gitu kayak terima kasih ya Kates, terima kasih Maiden udah datang ke podcast Sang depan pintu. Pokoknya kita doakan semoga mereka berdua semakin sukses, semakin bla bla bla. Baru tantang. Coba dong kalian berdua closing. Aku nyoba dulu. Ya. Terima kasih buat Kety sama Maiden karena udah datang di podcast hari ini. Tegang dulu ya. Tegang. Biar kayak Bang Rigen tuh. Iya. Kayak podcast kayak cuma mereka dua. Kayak kita yang tamu malahan. Iya juga ya kita bikin program yuk. Kita pasti ngalahin program ini. Kita harusnya bikin program. Pasti clip on kita gak bakal mati kita hati. Itu clip onnya perusahaan lain loh. Oh iya. Ya berarti kamu yang gak profesional dong Bang Gesang. Gak usah dibahas. Terima kasih buat kalian berdua yang udah datang. Gak usah dibahas itu masalah klipon, masalah apa. Gak usah diomongin. Sabar. Terima kasih yang udah nonton Ikat Sepat Ikan Tongkol ditonton ya Tom. Bagus banget closingannya. Ya. Ditonton mungkin maksudnya di mobil dalam keadaan di jalan tol. Gitu kali maksudnya. Gitu maksudnya. Iya. Tapi sebelum closing, first impression-nya Bang Kaisang ke kita apa? Koko Kaisang lihat kita apa? Kakak Mas Kaisang pas Kaisang ini first impression-nya ke kita apa? Sedih. Opah. Loh kenapa sedih? Hah? Sedih terkenal banget mereka berdua. Mana gitu ada. Loh. Karena sukses gitu. Kira-kira mau ngomong sedih generasi bangsa gini banget. Enggak lah. Woi, Suci kamu yang ngaca, kamu yang bikin TikTok nenek-nenen. Gini. Ini bertiga ya. Aduh, ini udah. Udah omongannya terlalu bahaya nih Mas Kaisang. Kok udah sampai nenen-nenen sih? Iya makanya, udah gitu mereka berdua gak ada yang tahu wakil presiden. Nanti. Tahu gak? Kita berdua belum masih tahu siapa wakil presiden. Oh iya. Pak. Wakil presiden sekarang tuh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wah emang tahu kok. Tadi tuh cuma bukan Haji aja. Muhammad Hatta. Ya udah Mas Kaisang closing. Pokoknya terima kasih buat yang udah nonton. Ya terima kasih buat semua. Pokoknya kita masih ada backing-nya sampai 2024.